Ya. Nama saya Hana Fitria Wahdani dari kelompok 2. Sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan kelompok 2. Yang pertama, Yumna Diabasa Haikal dari Teknologi Pangan. Yang kedua, Alfa Nin Oktavi Fatika dari D3 Agribisnis. Yang ketiga, Yusriah Nabila Vivah dari Teknik Pertanian. Yang keempat, Kaisa Chalis Valentiana dari Teknologi Pangan. Yang kelima, Prima Durahma dari Teknologi Pangan. Yang keenam, Valda Vianka Aurina dari Teknologi Pangan. Dan yang terakhir, saya Hana Fitria Wadani dari Teknik Pertanian. Ya, sebelum memulai, kita akan membahas apa sih penyebab keretakan bangsa, bagaimana sih cara mengatasinya, dan apa sih opininya. Nah, kami akan menjelaskan tentang itu semua. Oke, saya persilahkan kepada Aufa dan Valda untuk menjelaskan. Pemicu keretakan bangsa. Merebaknya hoaks di era pandemi saat ini dapat menciptakan perbedaan pandangan secara ekstrim antar masyarakat hingga memunculkan perselisihan yang akan menjadi titik awal perpecahan bangsa. Hoaks di era pandemi ini sangat memicu perpecahan bangsa, di mana banyak sekali orang yang membuat hoaks di waktu itu dan banyak sekali orang yang membuat berita-berita informasi jualan online dan dengan tujuan menipu atau berita yang salah. Dikarenakan saat itu semua orang takut akan pandemi dan ia hanya bisa mengakses lewat internet. Terkait internet pun, kita sebagai orang awam tidak bisa memastikan apakah informasi itu benar atau salah, dan tanpa tanggung jawab, oknum-oknum tersebut menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya. Dan di sini seharusnya pemerintah peka terhadap informasi yang hoax. Kita sebagai generasi muda harus saring dulu sebelum sharing agar informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai fakta sehingga tidak menimbulkan pro kontra di masyarakat yang memicu perpecahan bangsa Indonesia. Menurut Julian Matthew, merebaknya hoax terjadi karena dua faktor utama. Yang pertama, kesalahan atribusi, dan yang kedua, bias. Oke, saya izin melanjutkan presentasinya. Kurangnya informasi dan orang-orang cenderung mudah terprovokasi, hoax menjadi lebih sulit untuk diatasi. Kurangnya selektif dalam menerima berita juga berperan penting dalam mempengaruhi pandangan masyarakat yang memunculkan stigma-stigma aneh. Oleh karena itulah, kita harus benar-benar cermat dan berhati-hati dalam menerima berita, serta kita harus memastikan terlebih dahulu kebenarannya agar tidak timbul kesalahpahaman. Lanjut. Empat aspek terhindar dari hoax. Satu, cek kebenaran berita. Dua, manfaat. Apakah berita tersebut bermanfaat? Tiga, penting. Apakah berita tersebut penting untuk diketahui oleh orang lain? Empat, mendesak. Apakah berita tersebut mendesak sehingga harus dibagikan ke orang lain? Lanjut, upaya-upaya mengatasi berita hoax di era pandemi. Satu, hati-hati dengan berita provokatif dan sensasional. Jadi jika ada berita yang membuat kita marah, harus kita curigai. Yang kedua, cermati sumber berita. Apakah situsnya terpercaya atau tidak? Tiga, periksa faktanya. Apakah beritanya berimbang atau apakah hanya berasal dari satu sumber saja? Jadi semakin banyak sumber, maka akan semakin besar kemungkinan berita tersebut dapat dipercaya. Empat, cek keaslian foto atau video. 5. Ikuti akun-akun atau forum terkait aktivitas cek fakta, hoax booster, dan gunakan aplikasi terkait layanan informasi resmi dari pemerintah terkait COVID-19. Yang keenam, sabar dan terbuka. Dan yang terakhir, kurangi asupan informasi yang meragukan, selalu optimis, dan lakukan hal produktif. Terima kasih.